wilayah Aceh. Dan ternyata kita temukan jadi kita lakukan penangkapan di wilayah Aceh, di mana modus operandinya adalah yang bersangkutan memposting gambar dan tulisan yang bermuatan tindak pidana hate speech, ya, menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian khususnya terkait dengan suku, agama, kemudian ras dan antar golongan. Yang bersangkutan terpenuhi unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman kurang lebih 6 tahun.